guys, di kesempatan kali ini Mimin akan membahas kembali film dari Marvel Studios. Salah satu film action family terbaik yang pernah Mimin tonton. Film satu ini adalah film action keluarga yang epic. Film ini berjudul Thor Love and Thunder tahun 2022. Dibintangi banyak artis dan aktor terkenal. Antara lain, oleh Chris Hemsworth, Christian Bale, Natalie Portman, Tessa Thompson dan masih banyak yang lainnya. Semoga bisa menghibur waktu luang kalian yo guys. Sebelumnya Mimin mohon dibantu subscribe untuk video menarik lainnya. Di awal film diperlihatkan dengan seorang pria bernama Gorr yang berjalan melalui gurun gersang bersama putrinya yang bernama Love yang terlihat sedang sakit. Gorr menggendong Love melintasi gurun dan berdoa kepada dewa agar diberikan bantuan. Tetapi sang dewa tidak mendengarkannya hingga akhirnya putri Gorr meninggal dalam pelukannya. Setelah mengubur putrinya, Gorr mendengar bisikan gaib dari suara wanita yang menuntun Gorr ke sebuah oasis di mana di situ terdapat air dan makanan. Namun tetapi ternyata makanan itu milik dewa Rapu. Dewa yang selama ini Gorr sembah. Gorr juga merupakan pemuja terakhir Rapu dan dia memberitahu Rapu bahwa semua warga sudah meninggal akibat kelaparan dan kehausan. Gorr meminta dewa Rapu untuk memberikan pertolongan tetapi Rapu malah menghindari permintaan Gorr sambil menunjukkan seorang kesatria yang baru saja ia bunuh. Kesatria itu membawa pedang yang dikenal sebagai Necroswat, pedang pembunuh dewa. Rapu kemudian mengolok-ngolok Gorr karena ketidakberdayaannya dan menolak memberikan bantuan apapun. Hal itu membuat Gorr merasa dikhianati dan berniat untuk meninggalkan Rapu sebagai dewanya. Rapu malah marah, ia mencekik Gorr. Di saat yang sama Gorr mengambil Necrosword lalu menusukkannya ke leher Rapu. Gorr seketika itu juga berubah menjadi dewa jagal, ia membunuh Rapu dan memenggal kepalanya. Setelah itu ia bersumpah untuk melenyapkan semua dewa di alam semesta. Dan film pun baru dimulai. Di sisi lain, tepatnya di sebuah planet Kok, sahabat baik Thor sedang bercerita ke sekelompok anak tentang legenda bahwa Thor dibesarkan dalam pertempuran dan menjadi pahlawan legendaris. Ia menyelamatkan dunia berkali-kali hingga kehilangan banyak orang yang dekat dengannya. Sejak petualangan terakhirnya, Thor telah merubah tubuhnya yang tadinya gemuk menjadi kekar. Ia juga telah melakukan banyak petualangan bersama Guardian of the Galaxy. Terlihat bahwa Thor menyembunyikan banyak rasa sakit di balik penampilannya yang tangguh, di mana dia masih merindukan cinta sejatinya yaitu Jane Foster. Thor mengisi harinya dengan bermeditasi, menunggu hingga seseorang mencarinya untuk meminta bantuan. Setelah cukup lama akhirnya dia dibutuhkan untuk memenangkan pertempuran. Thor pun langsung pergi ke medan perang. Musuh mereka kali ini adalah makhluk seperti burung yang memiliki tujuan untuk menjajah. Raja meminta tolong kuil sucinya dibebaskan. Thor kemudian menggunakan Stormbreaker-nya untuk mengalahkan musuh. Namun di pertempurannya Thor tidak sengaja menghancurkan bangunan suci. Ayo kita beralih ke bumi di mana Jane Foster telah didiagnosis menderita kanker stadium 4. Saat Jane menjalani kemo, dia didukung oleh sahabatnya bernama Daisy Lewis. Dibantu oleh dokter yang terus berusaha untuk menyembuhkan penyakit Jane, tetapi sayangnya setiap uji coba obat yang dilakukan tidak cocok untuk tubuh Jane. Ketika Jane sedang mencari referensi obat lebih lanjut, ia tak sengaja melihat buku sihir Asgardian dan mengetahui bahwa Mjolnir mampu membuat penggunanya merasa sehat, kuat, dan tahan lama. Dari sini Jane pun berpendapat bahwa mungkin Mjolnir bisa menjadi kunci untuk menyelamatkan hidupnya. Valkyrie kini sudah menjadi Raja Asgard dan mengganti tempat itu menjadi daya tarik wisatawan. Lengkap dengan rombongan teater mereka menampilkan adegan kematian Odin serta munculnya Hela di Thor Ragnarok. Jane mendatangi salah satu museum Asgard di mana pecahan Mjolnir dipajang. Jane mendekati potongan dan menyulut kilatan guntur aneh. Ayo kembali ke Thor di mana raja yang akan memberikan hadiah kepada Thor atas jasanya. Hadiah itu berupa dua kambing besar ajaib. Saat Thor dan Guardian of the Galaxy hendak terbang meninggalkan planet mereka mendeteksi sinyal bahaya yang menampilkan para dewa telah dibunuh. Thor lalu menemukan pesan dari Sif yang memanggil Thor dan tampaknya berada di tengah pertarungan besar. Mengetahui bahwa Sif mungkin menghadapi ancaman yang lebih besar dari yang dirinya tahu, Thor pun memilih untuk berpisah dengan Guardian. Let's go. Dia bersama Kol dengan dan dua kambingnya lalu pergi menuju lokasi Sif berada. Thor tiba di tanah es di mana mereka menemukan Dewa Valiga telah mati. Thor menemukan Sif dalam keadaan lengan terputus. Sif memperingati tentang Thor tentang seseorang yang mengejar para dewa untuk dibunuh dan kali ini target Gorr berikutnya adalah Asgard. Di Asgard, Gorr menggunakan kekuatan Necrosword untuk mengeluarkan bayangan penghancur menyerang desa Asgard. Para pejuang termasuk Valkyrie melawan para bayangan tersebut. Di tengah pertempuran, Jane datang membantu Thor menggunakan Mjolnir untuk menghancurkan monster sementara Thor menyelamatkan Sif. Di saat yang sama Thor melihat Mjolnir terbang menghantam beberapa monster bayangan. Thor juga melihat kalau Mjolnir kali ini bisa memecah dan menyatu kembali. Thor hendak mengambil namun Mjolnir tersebut diambil oleh Jane yang kini mengenakan baju besi sebagai Thor. Hal itu tentu saja membuat Thor tercengang. Di sini terlihat kilas balik singkat tentang hubungan Thor dan Jane masa lalu. Thor pernah curhat kepada Mjolnir kalau dirinya sangat mencintai Jane dan minta Mjolnir berjanji untuk menjaga Jane. Dari sinilah Mjolnir memiliki tanggung jawab atas Jane dan itulah salah satu alasan Jane bisa menjadi Thor. Sayangnya hubungan mereka harus kandas karena Thor disibukkan dengan tugas kepahlawanannya sementara Jane sibuk dalam studinya. Mereka terus bertarung. Gorr terlihat menyerang Thor dengan pedang Necrosword sebelum akhirnya pergi karena kalah jumlah. Gorr menyuruh monsternya untuk menangkap anak-anak Asgardian, memenjarakan mereka dan membawanya jauh dari bumi. Penculikan ini membuat semua gaduh. Terlihat Thor masih heran Mjolnir yang dipakai Jane. Keadaan makin kacau membuat Thor turun tangan menenangkan keadaan dan berjanji membawa anak-anak kembali. Mereka terus mencari-cari namun belum menemukan hasil. Disitulah mereka tiba-tiba menerima gambar yang diproyeksikan oleh Excel yang mampu melakukan telepati. Thor lalu melihat anak-anak disimpan di dalam bayangan. Thor berjanji membebaskan mereka sementara anak-anak terlihat sangat ketakutan. Mereka minta segera dibebaskan. Setelah mengetahui lokasinya, Thor putuskan bergabung dengan Jane, Valkyrie dan Kol. Mereka berencana pergi ke kota Olympus tempat berkumpulnya dewa di alam semesta meminta bantuan. Sementara bersiap, Thor sempat menanyakan hubungan Mjolnir dengan Jane. Di sini terlihat rupanya penyakit kanker Jane dia dapat dari keturunan ibundanya. Jane sempat menghancurkan wastafel membuat Valkyrie datang. Mereka membahas senjata yang akan dibawa kali ini. Mereka lalu membuat kendaraan dari kapal yang ditarik oleh dua kambing milik Thor. Singkat cerita mereka sampai di Olympus. Mereka menyusun rencana untuk menyamar dan duduk di barisan dewa. Valkyrie mengetahui bahwa sebenarnya Thor masih baper dengan Jane. Sementara itu Gorr terus menakuti anak-anak dengan memotong kepala ular sebagai contoh. Kembali ke Olympus mereka mulai penyamaran dengan jubah seadanya dan menyusup ke barisan. Dewa paling berkuasa yaitu Zeus datang. Di hadapan semua dewa Zeus tidak membicarakan kesejahteraan semua dewa dan malah membicarakan tentang pesta pora yang akan ia adakan. Valkyrie lalu merasa bahwa semua dewa di sini tidak akan mau membantu dan lebih baik meminjam petir Zeus untuk digunakan melawan Gorr. Percakapan mereka lalu didengar oleh Zeus. Mereka diundang untuk naik ke atas panggung. Thor maju menyampaikan bahwa para dewa dibunuh oleh Gorr si jagal dewa dan anak-anak diculik olehnya. Bukannya membantu Zeus malah menyindir kalau dewa yang dibunuh oleh Gorr adalah dewa yang lemah. Zeus kemudian menangkap Thor serta menjadikan Thor telanjang. Hal itu memaksa Valkyrie Corp Jane untuk mengungkapkan identitas asli mereka. Thor terus memberitahu semua dewa tentang ancaman Gorr untuk membunuh mereka semua. Zeus hanya mengakui bahaya yang ditimbulkan oleh Gorr dan meminta semua menjaga diri. Ia juga memberitahu Thor bahwa dirinya tidak dapat membantu atau meminjamkan petirnya. Zeus juga mengatakan bahwa Gorr tidak akan bisa mencapai Eternity. Eternity yaitu makhluk kosmik dari perwujudan alam semesta yang dapat mengabulkan keinginan siapapun yang mendatanginya. Itulah alasan Gorr ingin sekali menemui Eternity dengan menggunakan keinginannya untuk membunuh semua dewa sekaligus. Karena ocehan tidak berhasil Thor dan teman-temannya pun bertarung melawan penjago Zeus. Di tengah pertarungan Zeus menyerang Kol menghancurkan tubuhnya, hal itu membuat Thor marah. Ketika Zeus melempar petir kepada Thor dia menangkap petir tersebut lalu melemparkannya kembali ke Zeus tak disangka malah membuat Zeus terbunuh. Thor mendekati reruntuhan Kol dan menemukan bahwa Kol masih hidup walaupun tinggal wajahnya saja. Kol kemudian memanggil kambing pembawa kapal untuk melarikan mereka dari sana. Sementara Valkyrie mengambil petir Zeus setelah itu ia pergi bersama. Thor kembali menenangkan anak-anak dengan telepatinya bahwa dia dalam perjalanan. Mereka lanjut perjalanan ke alam bayangan. Thor melihat bahwa Stormbreaker tampaknya iri dengan perhatian yang diberikan Thor kepada senjata Jane yaitu Mjolnir. Hal itu mendorongnya untuk meyakinkan kampak bahwa mereka masih berpasangan. Di sini Jane bercerita ke Thor bahwa dirinya mengidap penyakit kanker stadium 4. Valkyrie dan Kol memilih mengobrol di dalam dan membiarkan mereka berduaan di luar. Alasan dirinya mengambil Mjolnir yaitu untuk menyehatkan tubuhnya. Tetapi kenyataannya dia tetap sakit setelah melepaskan Mjolnir. Setelah Jane bercerita semuanya kepada Thor, Thor lalu berjanji akan selalu menjaga Jane dan mereka seakan menemukan asmara cinta mereka yang telah hilang saat ini kembali lagi. those two are talking about. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di alam bayangan dan mendarat di sebuah bulan berwarna hitam putih. Mereka lalu berpencar mencari anak-anak, di mana Jane malah menemukan ukiran Stormbreaker sebagai portal menuju Eternity. Jane sadar bahwa Gorr akan mengambil Stormbreaker untuk pergi ke sana dan ini hanya jebakan. Bersamaan dengan itu Gorr muncul. Ia menangkap ketiganya dengan akar bayangan yang buat perut Valkyrie terluka. Gorr sengaja mempermainkan mereka. Gorr kemudian mengancam akan membunuh Jane. Just as the sword. Gorr meminta Thor memanggil Stormbreaker yang sebelumnya sempat dilempar Jane keluar angkasa. Sebelum hal itu terjadi, Thor segera mengambil Stormbreaker dan membuat ledakan untuk bebas, kemudian bertarung melawan Gorr, sedangkan yang lain bertarung melawan monster bayangan. Mereka bertarung habis-habisan. Di tengah pertarungan, Thor dan lainnya berkumpul untuk kembali ke Asgard. Namun nahas sebelum Thor pergi, Gorr berhasil merebut Stormbreaker. Sampai di Asgard, Jane pingsan. Thor langsung membawa Jane ke rumah sakit, di mana Thor mengetahui bahwa penggunaan Mjolnir yang berkepanjangan dapat membunuh Jane lebih cepat. Jane mengatakan ke Thor bahwa dirinya ingin membantu melawan Gorr, tetapi Thor melarangnya karena ia mencintai Jane dan ingin dia tetap hidup. Thor mengambil petir Zeus dari Valkyrie yang terluka dan segera pergi untuk menghadapi Gorr. Di sisi lain, Gorr membawa anak-anak ke gerbang Eternity. Di sana Gorr menempatkan Stormbreaker untuk membuka gerbang Eternity dengan Bifrost-nya. Getaran yang dihasilkan Stormbreaker membuat dinding dan patung kepala Kristial di ruangan itu runtuh. Untung Thor datang menolong. Tahu Thor datang, Gorr menggunakan Necrosword untuk memanggil para monster bayangan. Sementara Thor minta anak-anak untuk mengambil benda apapun yang bisa dijadikan senjata. Setelah itu Thor meminjamkan sementara kekuatan petir Zeus ke anak-anak sehingga mereka bisa memiliki kekuatan seperti Zeus. Anak-anak lalu bertempur melawan para monster, sedang Thor bertarung melawan Gorr. Di tengah pertarungan, Gorr berhasil membuat Thor lemah. Hal itu membuat Jane merasakan apa yang dirasakan oleh Thor. Jane memutuskan untuk korbankan nyawanya demi menyelamatkan Thor beserta anak-anak. Jane meminta Thor menghentikan Stormbreaker sedangkan dirinya bertarung melawan Gorr. Setelah Thor berhasil mendapatkan kembali Stormbreaker, ia langsung menahan kegasan Necrosword dari Gorr. Jane mengambil kesempatan ini untuk mematahkan Necrosword dan kemudian menghancurkannya dengan sisa kekuatan. Hancurnya Necrosword membuat Gorr lepas dari bisikan gaib dan tersadar dari tujuannya. Pada saat yang sama, gerbang menuju Eternity terbuka dan membuat mereka masuk ke sana. Sebelum Gorr dapat membuat keinginannya di hadapan Eternity, Thor mengatakan kepadanya bahwa dirinya tidak ingin melawan Gorr melainkan memilih cinta, karena dia lebih suka menghabiskan sisa terakhirnya bersama Jane yang kini sedang sekarat. Perkataan Thor akhirnya membuat Gorr tersadar dan mengetahui bahwa dirinya sedang sekarat juga karena terlalu lama dalam penggunaan Necrosword. Gorr meminta keinginannya untuk menghidupkan kembali putrinya yaitu Love. Setelah keinginannya terkabul, Thor tetap di sisi Jane. Ia membangun kembali cinta mereka sampai akhirnya Jane meninggal menjadi serpihan abu. Sementara itu Gorr menghabiskan waktu terakhirnya bersama Love dan dia minta Thor untuk merawat Love sebelum akhirnya Gorr meninggal sebagai manusia biasa. Pengorbanan Jane membuat Thor menjadi pahlawan dan legenda Asgardian. Valkyrie kembali memerintah Asgard menggunakan bantuan Sif untuk melatih anak-anak dalam membela diri. Kok merapatkan tubuhnya kembali dan menemukan teman dari spesiesnya. Sedang Thor sekarang hidup bersama Putri Gorr sebagai putrinya mengajar Love. Dan Love terbukti sama tangguhnya dengan Thor. Dan film pun sudah berakhir. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang dibawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan dalam penyampaian. Kesimpulan pesan yang bisa kita ambil dari film ini, tetaplah semangat apapun masalah yang kita hadapi dan jalani semua fasenya dengan ikhlas. Jangan lupa dibantu subscribe yo guys. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time yo guys.